Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini akan membahas tema 4, subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara, pembelajaran 1. Ayo membaca. Lingkungan hijau. Dayu ke sekolah berjalan kaki. Jalan di dekat rumah Dayu dipenuhi pohon rindang. Udara terasa sejuk dan segar. Jalan di depan sekolah Dayu gersang. Tidak ada pohon besar yang hijau. Di siang hari udara terasa panas. Dayu menutupi kepalanya dengan buku saat pulang. Dayu ingin jalan di dekat sekolahnya sejuk. Dayu berdiskusi dengan teman-temannya. Mereka sepakat menanam pohon di sekitar sekolah. Mereka akan mengajak orang tua bekerjasama. Ibu guru mendukung keputusan anak-anak. Masalah yang ada pada teks, yaitu jalan di depan sekolah gersang. Penyelesaian masalah adalah menanam pohon di sekitar sekolah. Operasi pembagian. Banyaknya kelurahan 10, banyaknya bibit, jatah untuk satu kelurahan. Langkah penyelesaiannya adalah 1. Tentukan banyaknya bibit. Banyaknya bibit diwakili oleh bilangan yang harus habis dibagi 10. Tentukan jatah pohon setiap kelurahan. Cara yang pertama, tentukan banyaknya bibit. Banyaknya jatah pohon dikali oleh banyaknya kelurahan. Misalnya jatah pohon diisi dengan angka 5, maka 5 kali 10 sama dengan 50. Banyaknya bibit 50, jadi 50 dibagi 5 sama dengan 10. Yang kedua, tentukan jatah pohon setiap kelurahan. Banyaknya bibit dibagi dengan banyaknya kelurahan. Banyaknya bibit diisi dengan angka 120. 120 dibagi 10 sama dengan 12. Jadi, 120 dibagi 12 sama dengan 10. Langkah-langkah membuat topi. 1. Ambil selembar kertas koran. 2. Lipat kertas koran menjadi 2 bagian. Sisi yang terbuka berada di bawah. Yang ketiga, lipat ujung kanan dan kiri ke tengah, lalu tekan membentuk segitiga. Perhatikan pada gambar. Lipat kertas kedua sisi bagian bawah ke atas, lalu ditekan. Perhatikan gambar di bawah. Yang kelima, bukalah kertas perlahan, lalu rapikan. Perhatikan gambarnya. Topi sudah siap dipakai. Sesuaikan ukurannya dengan ukuran kepalamu. Perhatikan cara membuat topi pada video berikut ini.